Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Jadi korban sedang duduk di halte. Kemudian pelaku muncul dari arah belakang. Menjamret tas korban, korban teriak namun pelaku berhasil lari. Tas saya! Kayaknya nggak gitu kejadiannya. Lu meragain yang bener dong, sesuai kejadian di TKP. Iya Pak, emang saya lagi lemas nih Pak Wendy. Kebanyakan ngelapin meja, kursi, papan tulis. Mas, sini dulu aja Mas. Sini. Mas kayak tukang properti dah. Emang orang properti. Nih, gua ambilin yang bisa bikin energi lu balik lagi. Apaan sih? Tenang. Nih. Tenang, ambil. Mau. Lebih berenergi Pak Wendy. Ayo coba rekan-rekan lagi. Ya. Berkat Roma Malkis saya jadi berenergi lagi. Bagus. Ada malt dan vitamin D yang bisa bikin berenergi. Dan ingat ya, harus ada logo Romanya. Nah. Roma Malkis Crackers adalah Malkis nomor 1 di Indonesia yuk. Sekarang ya. Saya tanya yuk. Malkis apa yang paling enak? Siapa Wendy? Ya jelas Roma! Bagus! Yang renyahnya 7 lapis? Tentu Roma! Ah, yang enaknya bikin berenergi? Ya cuma Roma Malkis Cracker! Ah. Roma Malkis 7 lapis, energinya gak habis-habis! Yuk, udahlah nggak usah ngomel-ngomel lagi, Bu. Ya udah. Kita bayar energi ya. Ya, bayar aja ya. Janji, nggak okay. Boleh berantem, nggak boleh begitu lagi ya kamu ya. Ya, aku janji. Iya, janji. Ya. Tadi, Pak. Gue boleh bukain bentar nggak pintunya? Gue mau ngeluarin unek-unek bentar, boleh nggak? Yaudah. Emang nggak bisa unek-unek dari dalam? Ya, mungkin ketutup unek-uneknya. Oh, yaudah. Ini, Pak, udah Bapak. Buat Bapak mah boleh. Gue aja. Iya. Ya. Itu doang, Neng. Iya. Ya, ngeselin lu. Ya, gua tahu lah. Lu kecewa sama Wendy sama komandan, masa dia enggak percaya sama gua? Sabar. Sabar, Pak Dika. Sabar. Semua ini emang ujian, tapi kita yakin Pak Komandan pasti akan bela. Ya, gua pikir mereka temen, yuk. Taunya mereka Abdel. Temen! Ya, kesel gua. Kesel gua, masa enggak ada yang percaya sama gua? Ya kita percaya sama lu. Percaya sama Pak Dika. Tau lah kita akuntabilitas lu. Nih makan dulu dan nih gak sakit lagi. Nih. Sorry gue lagi gak nafsu makan, Leng. Kenapa? Kalau yang itu apa? Ini? Wah yang ini boleh lah. Lah, tadi mau, itu gak mau. Emang gak sih? Alpukat gue gak doyan. Bilang aja. Tinggal ngomong aja, Mali. Gengsi banget. Nih, makan dah ntar sakit lagi. Ini apa nih? Nasi rames. Yah, gak doyan gue Ah, bukannya suka yang rames-kerames. Maksudnya yang maur-maur. Pakai tangan ini? Iya, tangan. Enak sih emang ramesnya pakai tangan. Lah iya. Yang ramesnya, ngeramesnya pakai tangan. Yang gak sakit, pokoknya kan kesian banget. Udah, pasti. Wendy lagi ada di situ. Ada lu lagi nonton dari jauh. Lu jauh kan? Jauh. Gua boleh pinjam telepon enggak? Gua mau telepon. Tuh telepon. Ah. Wah. Itu adalah surat untuk memindahkan Andika tahanan ke rumah saya. Astaga, Pak ini sampai melewat banget. Iya. Ini petugas. Cuma dia petugas lapangan. Surat pemindahan tahanan. Tahanan. Andika Pratama akan dipindahkan. Iya.
Gak apa-apa, pindahin aja. Di sini percuma, saya nggak punya teman juga. Mendingan di tempat baru. Ada kita. Enggak, lagian toilet tahanan di sini kan agak serem. Hah? Tadi gua waktu buang air kecil, gua ngeliat ada hantu muka rata gitu. Hah? Wow. Terus gua bilang sama hantunya, gua nggak takut sama lu. Gua lebih takut punya teman yang mukanya dua. Ya kak, jajan gitu kita kan sahabat pak. Kita kan bagaikan kepompong, merubah ulat menjadi kungfu-kungfu. Iya. Ulatnya. Iya. Bisa aja si panda. Lang, udah yuk kita pusing. Enggak, udah. Ini saya nggak bisa memindahkan Andika tanpa pengetahuan komandan. Jadi kita harus tunggu komandan dulu. Karena kalian temenan kan? Bukan masalah temen, Mas. Pak izin dulu ya, Pak. Iya, Pak. Kita enggak izin. Izin terus. Rapot kamu merah lama-lama. Iya. Ada acara keluar, Pak. Ya. Kita ikut-ikutan Pak Dika, semangat ya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Siap. Kita tunggu komandan dulu. Ini enggak bisa main pindah-pindahin aja. Udah enggak usah pindahin aja. Harus pindahin, Pak. Dia gampang nyanyi orangnya. Tare. Apa yang lucu, Pak? Ternyata kamu ya. Di balik dalang semuanya adalah kamu. Dalang di balik semua ini adalah kamu. SPOK Bapak bermasalah. Dalang di balik. Kalau di balik dalang biasanya keris tuh. Ya. Sama kamu telah membuat berita palsu. Terus belakang ada sinden. Iya, benar. Biasanya. Kamu telah membuat berita palsu. Dalang di depan. Ngomong aja terus. Andika nggak belum paham. Sampai Andika dikorbankan. Apa buktinya? Ini. Itu surat pemindahan tahanan. Supaya Dika bisa dikontrol di tempat saya. Ini orang nyimak gak sih? Orang nyimak cerita gak? Enggak. Kagak deh, kagak ngerti ceritanya apa. Biarin aja. Makanya saya pun bingung. Tapi saya curiga sama Anda. Apa yang membuat saya curiga? Andika sengaja saya minta ditahan di sini. Sebetulnya itu adalah strategi saya. Karena saya tahu Andika sebetulnya tidak bersalah. Allah, enak banget. Enak. Kamu itu petugas kok kayak begini sih? Hah? Gimana ngurusin penjahat-penjahat kamu? Komandan bilang saya gak bersalah, tapi komandan gak percaya kata-kata saya. Gimana sih? Itu hanya strategi saya, Dika. Saya berusaha menyelamatkan kamu. Kaget, Pak. Anda sudah kami sinyalir sebenarnya bersekongkol dengan... Siapa? Petugas forensik, Komandan. Hah? Betul. Perempuan tadi, saya nggak kenal. Petugas forensik tersebut sudah kami bekuk. Dan sekarang sedang begini. Beku, Pak. Oh, udah kayak sah. Itu beku. Allah, beku, Pak. Beku. Udah kami beku. Aduh. Seperti ya. Itu. Jadi Andika, kalau lu ngelihat gua, komandan dan yang lain seperti tidak peduli, kita sedang mengatur strategi. Betul untuk sekali. Mengumpulkan barang bukti. Dan kami sudah memanggil divisi Papam. Iyalah. Kalah, Pak. Pak Charles. Propam. Ada yang mau disampaikan ke komandan? Pak Charles dan anaknya datang ke sini. Seumuran. Anak ya. Dia biar tahu kerja bapaknya. Oh, gitu. Kayak kalian gitu. Tidak tahu kan? Ini petugas dari divisi Pampam. Ya. Dan mereka sangat ditakuti oleh anak-anaknya. Ya iya, anak-anaknya. Ya pasti, Pak. Kalau punya bapak begini juga saya takut, Dan. Bukti pertama, ternyata kita sempat mengambil bukti forensik oleh Dr. Feby. Ketika saya cek dengan rumah sakit, ternyata itu berbeda dengan soft coffee-nya. Palsu. Si korban masih sehat bugar dan terlihat sedang menonton bola di GBK. Nih, yang ada saya buletin. Ini nih.
yang kehalangan tangan. Itu tangan, nggak kelihatan. Ada di belakang. Nggak kelihatan. Ada di belakangnya. Lihat jelas. Iya, ini nih. Ya, jadi kurang kuat. Ini. Yang udah buletin orangnya, bukan tangannya udah buletin. Jadi kurang kuat dong. Kupingnya, Pak. Kupingnya nih, nih lihat nih. Oh ini udah dicocokin sama sidik kupingnya dia? Udah. Ada sidik jari, Pak. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini maaf, Bapak jangan marah ya. Ini mantri sunatnya udah pulang nih. Selamat siang, Pak. Saya serahkan kepada kalian berdua, silakan. Saya mau kasih bukti... Apa? Bukti transfer? Data forensik yang Pak... Laporannya bagaimana berdua harus seperti biasa dong? Ada ada tata krama dalam lapor. Satu, dua, tiga. Kanan naikin atas. Satu, dua, tiga. Siapa? Anda petugas kan? Iya, siap. Sepatunya mau kondangan kayaknya. Yang Pak, saya mau kasih surat penangkapan. Siap! Sebutkan nama, pangkat. Siap! Saya Sersan Propam, Charles Silo. Oke, terus? Mas Robin. Siap! Saya Barada R. Robin Winarko. Woi. Barada R. Oh ini takut berarti banget. Duo. Robin sama Betap. Batman. Gampang pecah. Surat penang. Ya, pakai di gini. Jangan ya, keprak-keprak dong, Dan. Surat penangkapan yang bertanda tangan di bawah ini. Di bawah nggak? Yang tanda tangan di bawah nggak? Nggak di bawah. Yang nggak usah ditulis di bawah. Usah ditulis begini dong. Yang di bawah. Kayak di fotokopi tuh, Pak. Saudara Khairul dan saudara Charles. Mana Khairul? Robin. Robin yang dan, bawa anaknya ya, ya, Khairul akan ngasih. Melakukan penangkapan atas nama Osa. Hah? Eko dong, saya dong. Jadi sekalian laki-laki karena telah melakukan laporan palsu dan menuduh orang lain. Silakan. Iya, Nika. Kamu tidak bersalah dan kamu dibebaskan. Terima kasih, Wonden. Mohon maaf kalau di awal-awal kamu mungkin merasa kami tidak membela. Sebetulnya itu adalah strategi kami untuk menangkap dokter forensik dan juga oknum polisi ini. Dan kalau kamu teliti, sebenarnya pada saat kita briefing pun kamu harusnya udah paham. Iya. Kita pakai strategi. Nggak, mungkin waktu briefing saya belakangan ini lagi sering-seringnya ngisi TTS, jadi saya kurang fokus terhadap briefing. Tidak apa-apa. Apa-apa. Ya, lagi kamu ngisi TTS. Tapi kamu sedih nggak sebetulnya? Saya awalnya sedih, Komandan nggak percaya. Tidak usah sedih, karena dua orang ini telah menyiapkan tarian. Saya butuh sekali, Komandan. Saya sangat butuh itu. Musik. Menangkap Mama Osa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh